Seorang pengedar sabu inisial OH 26 tahun ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bau Bau saat hendak beraksi mengedarkan paket sabu di sejumlah titik di kota Bau Bau. Saat ditangkap polisi menyita 51 paket sabu dari tangan pelaku. Polisi kemudian meminta pelaku untuk menunjukkan lokasi tempat sabu yang sudah disebarnya. Polisi mendapatkan 12 paket sabu di lokasi penyimpanan yang tinggal diambil konsumennya. Tidak sampai di situ saja, polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di tempat kos pelaku. Polisi kemudian menemukan 32 paket sabu yang disimpan pelaku dan juga alat hisap. Dari hasil penggeledahan, total sabu yang ditemukan polisi sebanyak 51 paket sabu dengan berat 27,64 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku sebelumnya total sabu miliknya kurang lebih seberat 50 gram, namun sisanya sudah terjual. Paket sabu itu diambilnya dari seorang yang ada di wilayah kota Kendari. Kronologis kejadiannya, pada saat Satres Narkoba melakukan patroli rutin di seputaran Jalan Pahlawan, kami melihat pelaku yang diduga sebagai pengedar berada di Jalan Pahlawan tersebut, kemudian kami berinisiatif melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Ternyata pada saat digeledah, pada kantong tersangka ditemukan sebanyak 7 saset sabu. Kemudian kami melakukan pengembangan, kami melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal pelaku. Akhirnya kami menemukan sebanyak 32 saset beserta barang bukti non-sabu lainnya seperti pipet, timbangan, handphone, dan lain-lain. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dan seluruh barang bukti sabu diamankan di Mako Polres Bau Bau. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Bau Bau, Sulawesi Tenggara.